Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video kisah orang gila memberi nasihat kepada seorang waliullah. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Kisah seorang waliullah dan ahli sufi, yaitu Zunnun al-Misri, memang selalu menarik untuk disimak. Salah satu kisahnya ketika dia bertemu dengan Sa'dun, seorang yang gila dengan banyak kebijaksanaan. Saat bertemu dengan Sa'dun, Zunnun pun meminta nasihat. Seorang waliullah dan ahli sufi, Zunnun, suatu malam melakukan tawaf di Ka'bah. Tiba-tiba dirinya bertemu dengan seorang yang melakukan tawaf. Dalam tawafnya, ia mendengar ucapan orang gila tersebut. "Wahai Tuhanku, aku adalah hamba yang terbuang di antara makhlukmu. Aku memohon kepadamu hal-hal yang bisa mendekatkan diriku padamu. Dan aku memohon kepadamu dengan perantaraan orang-orang terpilih di sisimu. Siramilah diriku dengan gelas cintamu. Dan sibakkanlah tirai kebodohan dari hatiku, sehingga aku terbang dengan sayap-sayap rinduku kepadamu dan berdialog kepadamu di sisi tiang-tiang kebenaran di antara taman-taman keagunganmu." Kemudian orang misterius tersebut menangis lalu tertawa. Setelah itu ia pergi. Dengan rasa penasaran, seorang waliullah ataukah ahli sufi ini, Zunnun al-Misri, mengikuti orang tersebut. Tampak ia menelusuri jalan-jalan kota Mekah yang rusak. Tak lama kemudian, ia menoleh ke Zunnun dan berkata, "Apa yang engkau lakukan dengan mengikutiku? Tidakkah engkau mempunyai kesibukan lain?" Zunnun balik bertanya, "Siapakah nama Anda? Semoga Allah merahmatimu. Aku adalah hamba Allah," jawabnya singkat. "Anak siapa?" ujar Zunnun bertanya lagi. "Anak hamba Allah," katanya. Kemudian Zunnun berkata, "Aku tahu bahwa seluruh makhluk adalah hamba Allah dan anak hamba Allah. Namun siapa namamu?" "Namaku Sa'dun," ujarnya. "Kamu orang yang dianggap gila," kata Zunnun. Kemudian sufi ini bertanya lagi, "Siapakah yang lewat perantaraan mereka engkau memohon kepada Allah?" Dia menjawab, "Mereka adalah kaum yang menuju Allah dan telah terbuka tabir cintanya. Dan mereka merasa takut kepada Allah seperti rasa takut kepada malaikat Zanabiah." Setelah itu ia bertanya lagi, "Bukankah engkau Zunnun?" Zunnun al-Misri kemudian mengangguk. Dia kemudian berkata, "Wahai Zunnun, aku dengan engkau sering memberi nasihat ilmu. Maka berikanlah kepadaku ilmu tentang makrifat kepada Allah." "Engkaulah yang lebih layak menularkan ilmu," jawab Zunnun al-Misri. "Hak orang yang bertanya adalah dijawab," katanya. Kemudian si orang gila pun bersyair,
hati para arif selalu rindu, hingga beda dekat dengannya setiap saat. Ia jerihkan cinta kepada Tuhannya, tiada yang dicintainya selalu selain Dia. Nah, itulah percakapan singkat seorang waliullah Zunnun al-Misri yang meminta nasihat dari seseorang yang dianggap gila dan menggetarkan, membuat tercengang hati Zunnun al-Misri. Semoga video singkat ini berkah dan manfaat. Buat yang belum memahami, Anda bisa ulangi video ini dan konsultasikan kepada guru atau kiai Anda. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada salah kata, itu murni dari kebodohan saya sendiri. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah. Dan Anda bisa dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisika, membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Channel ketiga itu Maniak Akika, membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak dan metafisika modern. Dan channel keempat itu Maniak Bacan, yang khusus membahas tentang batu, keindahan batu bacan dengan kualitas-kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya. Menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858-1688-0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.